Hi guys, assalamualaikum. Saya Amy. So hari ni saya akan buat food review daripada Putrajaya International Convention Center, nama singkatan DPICC. So hari ni Amy akan introduce set apa yang Amy ambil, which is set raya kita jaga kita, set A. PIC ada few set, so nanti yang tu nanti Amy akan explain lah. So sekarang ni kita nak bagi tahu apa makanan yang ada dekat atas meja Amy. Okay, dalam set ni, of course yang paling penting kita ada nasi. So ni adalah nasi biryani. Set yang Amy makan ni untuk 5 orang makan tau. Okay, so second kita punya main dish adalah rendang dendeng. Okay, ni kalau hari raya tak ada daging memang tak sah lah. Lepas tu yang ketiga, kita ada ayam biryani. Ni ayam biryani special PICC lah. And then kita ada tarjah sayur. And kita ada dessert chocolate pudding. And then kita ada acar buah. Okay, so Amy dah start makan sebab lapor. Bismillahirrahmanirrahim. Portion ni banyak tau, senang untuk 5 orang makan. I makan nasi je. Kapur nasi dia memang sangat berasa. Anda dalam ni ada kismis. Dia punya rempah tu tak terlalu banyak rempah, tak terkurang rempah. So rempah dia tu macam ngam-ngam, macam terbaik macam itulah. So and then, kalau you all yang tak balik kampung kan, rindu dengan masakan mak ke, kan kampung jauh ke PKP tak boleh balik kan, you all kena beli di Sendang. Sebab I tunjuk eh, ni rendang dendeng tau yang I makan. Lemak gila. Macam mak masak. So kalau you all rindu dengan masakan ibu, mak, mama ke, you all memang kena beli di Sendang. Memang sedap. Rugi kalau tak beli. Ni kita punya ayam biryani. Ayam biryani ni rasa macam Two thousand years later. Dia ada rasa rempah. Tapi rempah dia tak terlampau kuat. Okay guys, ini adalah daun cili sayur PICC. Dalam ni macam biasalah, ada kentang, kacang panjang, carrot, dalcah. Dalcah ni memang sedap. Budak-budak boleh makan sebab dia langsung tak pedas. Okay, yang ini kita beri pun coklat. Sedap. Tak terlampau manis, ngam-ngam rasa dia. So memang terbaik lah. So last, acar buah. Acar buah ni memang I suka sebab memang sedap, sedap sangat-sangat. Okay guys, selain daripada set yang Amy makan ni, raya kita jaga kita set A, kita pun ada menawarkan kita punya 3 set lah. So first kita punya set raya stay at home, RM60 untuk 5 orang makan. Set yang Amy makan ni adalah set raya kita jaga kita set A, boleh makan 5 ke 15 orang makan. And then ada lagi untuk set B, different dia, cuma daging je. So macam set A ni daging dendeng, set B tu daging terlagi-lagi dengan ayam dia lah. Ini ayam biryani, so set B tu ayam kurma. Selain daripada itu, PICC pun ada menyediakan frozen food. Okay guys, yang ni adalah rendang tok. Rendang tok ni packaging dia macam ni, dia boleh makan 4 ke 5 orang makan. Rendang tok ni pun ada ada dua. Kita buat packaging untuk dua, 500 gram dengan 1 kilo punya packaging. Tapi yang sekarang kita display ni adalah untuk 500 gram. Rendang terlagi-lagi. Rendang terlagi-lagi ni special rendang dikeluarkan oleh PICC. Dia ada packaging untuk 500 gram ke 1 kilo. Cukup untuk 4 ke 5 orang makan. Ini adalah PICC punya rendang ayam. Sama juga dengan rendang tok, dengan rendang terlagi-lagi. PICC pun ada juga buat packaging 500 ke 1 kilogram lah. Cukup untuk 4 ke 5 orang makan. Kuah kacang daripada PICC juga. Sama juga dengan frozen food yang lain. Dia ada 500 ke 1 kilo punya packaging. Okay? Boleh makan juga 4 ke 5 orang makan. Kuah kacang PICC ni memang lain daripada lain. Sebab apa kelainan dia? Kuah kacang kita ada daging tetel yang dimasak bersama kacang. So you all boleh call dekat nombor tertera dekat bawah. PICC sedia membantu 24 hours per day, 7 hari seminggu. Okay?
So you all kena beli, okay? Memang sedap. Pakai tong Sarawak nang nyaman gila semua makanan tu. Bye. Salam hey. You all yang nak order dengan PICC, boleh layari diorang punya laman web www.picc.com.my atau pergi ke diorang punya hotline 013-506-2397 ataupun pergi ke general line diorang 03-8887-6000.